Actually, I ada benda nak cakap dengan you. I nak minta maaf pada you di atas kerana buruk antara you sama. Let's forget about that. Kata dah tolak dah hukum daripada orang tu. Tapi layan juga. Jadi minta tolong tadi. Jadi suruh tetamu kehormat Eddie ni keluar sekejap. You ambil disket ini, masukkan dokumen aku pada kamu, savekan dan bagi ke I. Habis cerita. Jangan kasih yang kosong. Semua hidup kau menyesal. Forget it. Ben, nanti dulu. Betul ke you cakap? Apa benda yang tak kena? Hai, Adi. Lambat balik, Adi. Banyak kerja. Stok kita dah sampai belum? Dah sampai dah. Jangan tak sampai. Nanti besok orang nak pesona susah. Okey. Sona. Ini bukan dokumen yang kita hendak. Dia tak bagi apa yang kita mahukan. Nampak dia memainkan kita ini. Mungkin dia tak ada dokumen yang kita hendak tu. Bukan semua dokumen rahsia Datuk bagi dia simpan. Nampaknya, you sendiri kena pujuk Datuk untuk serahkan dokumen tu. Enggak senang Datuk nak serahkan dokumen itu pada saya. Kenapa senyap dia dua beranak ni? Hakim? Hakim, kenapa masam ni? Hakim? Pergi luar. Meeting. Makanlah sikit. Dekat ofis. Pasal tu? Gaduh dengan you, ya? Saya tak ada masalah apa dengan dia. Orang tengah bercinta lah agaknya. Bercinta dengan Syira tu ke? Agaknya.
You dah siasat ke asal-usul dia? Hmm? Tengah hari nanti saya tak balik makan sebab saya ada appointment kat luar. Okay? Daddy, saya nak jumpa Syira. Saya nampak hakim tu macam bercinta dengan Syira. So, Syira tu bakal menantu you lah. Tapi mama dia tak suka. Macam mana nak halang orang tengah bercinta? Orang muda katakan. Apa sahaja you ketawa? Hati orang muda tak boleh dihalang. Kalau hati orang tua pula? Afzal, you nampak I ni tua sangat ke? You sentiasa muda di mata I. Yalah, kata orang, tua I tu memanglah tua. Tapi muda I tak pernah tua. Siapa kata isteri saya tak cantik? Tengoklah makin hari makin muda, makin bergaya. Macam anak dara umur 20 tahun pula. Saya memang cantik hari-hari, tapi ada orang tu tak nampak. Lain macam je you puji saya. Eh, Hakim. Hai, Hakim. Hakim, awal balik hari ini. Actually, bukan saya tak bagi you tengok dokumen tu. Tapi semua dokumen tu adalah confidential. Kenapa you tak percaya kat saya? No. Kalau saya tak percayakan you, saya tak akan benarkan you tengok data-data dalam komputer saya ni. Inilah proposal kita untuk tender dekat Hotel Putrajaya. Tapi ingat, you hanya boleh tengok format saja dan tidak boleh mencuri dia punya project cost. Itu rahsia besar. Kalau you tak percaya dekat I, tak apa. Nanti bila you dah percaya dekat I, then baru you tunjuk. Eh? Not now. Maybe some other time. I will show you. Ya, Rita. Hello. Mr. Lim dah sampai. Okey, cakap dengan Mr. Lim. Tunggu saya dekat bilik tetamu. Thank you.
Zura. Apa perempuan ni, ha? Buatlah elok-elok. I tahu you takkan hampakan I. Janji you dengan I tu macam mana? I always keep my promise. Dokumen tu lawyer I dah siapkan. Once you tanda tangan saja, rumah ini milik you. Besok kita pergi jumpa peguam. Janji lain tu macam mana? Lain apa, sayang? You will be my new Puan Sri. Hmm?
Pak Mat jangan nak berahsia-rahsia dengan saya, Pak Mat. Betul, Datin. Saya tak tahu. Kalau dia keluar pun selalunya dengan Encik Hakim, Encik Aiman, kadang-kadang dengan Encik Syira. Kalau dia keluar dengan Syira tu lama tak? Terpulang, Datin. Kalau lambat mesyuarat tu, lamalah saya tunggu. Pak Mat ingat Datuk ada perempuan lain tak? Itu Datin kena tanya Datuk sendirilah. Cik Hakim. Selamat pagi, Cik Hakim. Pagi. Jauh mana, Pak Mat? Macam dia buat salah. Ya? Tak ada apa-apa, Cik Hakim. Tak ada apa-apa. Kenapa nak berhasil dengan saya, Pak Mat? Daddy selalu jumpa dengan perempuan nama Azura, kan? Tak ada apa-apa yang Pak Mat beritahu dengan saya. Saya kesian dengan Mama. Cik Hakim. Sebenarnya, Cik Hakim, saya berjanji dengan Datuk. Janji apa, Mama? Berjanji nak bersubahat dengan orang buat dosa. Mama nak tanggung dosa sekali. Tak ada, Cik Hakim. Tak ada. Sebenarnya... Tak salahnya, kan? Boleh. Cakap je. Okey, my love. Okey, my darling. Dengar. Okey. Okay, take care. My sweetheart. Okay, bye. Sampai bila nak menipu Mama? Bila nak taubat? Kau cakap apa ni, Hakim? Tak adalah, seorang bapa patut bagi contoh yang baik pada anak. Cuba jaga perasaan isteri. Jaga perasaan anak. Kesianlah Pak Mat tu. Sebahat dengan orang macam Daddy. Pak Mat cakap apa dengan kau? Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan atau sekadar satu kebetulan? Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta kejujuran semakin berkurang. Masih tiada bertemu jawaban. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati? Pertemuan sekali ini.